بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita dan insyaallah taala pada malam hari ini yang akan kita lanjutkan adalah pembacaan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad karya Ibn Qudama Al-Makdisi rahimahullahu ta'ala ya dan kita sekarang berada pada ucapan penulis di sini ketika beliau sudah menyebutkan kaidah ahli sunnah yang mereka sepakat di atasnya Bagaimana cara menyikapi cara beriman? Iya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW alaihi wasallam yaitu kesimpulannya mereka muttafiquna al iqrari wal imrar. Ya, mereka sepakat atas al iqrar meyakininya, menetapkannya, wal imror dan membiarkannya. Jelas ya? Jangan pakai al imror saja, membiarkan. Ya, harus ada ikror dulu, Diterapkan dulu, ya, yakini dulu. Ya, nama-nama itu, sifat-sifat itu, ya, sifat-sifat yang Nabi sebutkan dalam hadis, yakini bahwa itu Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah tidak sama dengan makhluknya. Jelas? Kemudian imror biarkan. Maksudnya membiarkan apa? Imror yaitu tidak membagaimanakannya. Tidak mendatangkan tafsir-tafsir, pemaknaan-pemaknaan. Eh. Karena apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat Allah apa yang Nabi sebutkan dalam hadis tentang sifat-sifat Allah itulah yang diinginkan sesuai dengan apa yang disampaikan. Karena syariat ini diturunkan oleh Allah dengan berbahasa Arab dan itu untuk difahami. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan kepada kalian Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian pahami. Berarti ketika Allah mengkhitab kita dalam Al-Qur'an, mengarahkan kepada kita pembicaraan itu dalam Al-Quran, mengkhabarkan kepada kita, berarti itulah yang Allah inginkan. Apa maksudnya? Ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang tangan, tentang pendengaran, tentang penglihatan, itulah yang Allah inginkan. Faham? Maknanya jelas. Jadi tidak butuh apa? Tidak butuh penafsiran, tidak butuh penjelasan. Sebagaimana yang disebutkan mereka-mereka yang ini menolak sifat itu ya oh ini maknanya ini bukan tangan bukan tapi ini kemampuan dan seterusnya ya. jelas ya? ya? karena tidak mungkin ketika Allah subhanahu wa taala menyebutkan menghitop kita mengarahkan pembicaraan itu kepada kita ya, ketika kita baca Al-Quran tidak mungkin dengan bahasa yang butuh penjelasan kepada masing-masing yang membacanya akan nah, kalau begini berbahaya ya kan berbahaya seperti ini Kenapa karena semua orang punya akal dan semua orang punya pandangan berbeda maka kalau dikembalikan pemaknaannya kepada masing-masing orang ya berarti apalagi untuk sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala berarti nanti sifat-sifat tersebut bukan sebagaimana yang Allah inginkan tapi sebagaimana yang kita inginkan jelas ya Nah, makanya al-iqrar wal-imrar. Makanya Ibnu Kudamah sebutkan di sini mereka sepakat semuanya atas ini. Kemudian kata beliau, wa qad umirna bil bi li'atharihim. Ya, kita sudah jelaskan ini sebagiannya tapi ada yang belum kita sempurnakan kalimatnya. Ibnu Kudamah mengatakan wa qad umirna bil i li li'atharihim. Kami telah diperintah kita telah diperintah untuk iktifa mengikuti menapaki ya li asarihim asar-asar yang datang dari mereka para salaf itu para pendahulu kita nabi dan para sahabat wal ihtida'i bimanarihim dan kita telah diperintah juga untuk berpetunjuk dengan cahaya yang mereka bawa tunjuk wa al dan kita telah diperingatkan dengan keras tentang al muhdathat tentang perkara-perkara yang diadakan perkara-perkara yang tambah-tambahkan man ya. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi salam, siapa yang membuat mengada-adakan perkara baru dalam agama kami yang tidak ada tuntunannya, Fawradun. bahwa rodun tertolak, ketika Nabi menunggu di telaga kata beliau, "Ini faratkum alal saya menunggu kalian di telagaku." Eh, maka manusia di antara umatnya datang meminum ke telaga itu, ada yang terusir. Ada yang terusir, tidak minum di telaga tersebut. Dilarang untuk meminum dari telaga tersebut. Maka kata Nabi, umat ummati, umati, umatku, kenapa mereka terusir? Kenapa mereka tidak meminumnya?" dikatakan kepada Nabi SAW, inakala terdiri tadri ma Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka buat dari perkara baru setelah kamu meninggal. Setelah kamu meninggal. Ya, makanya kata para ulama, diantara orang-orang yang terusir dari telaga nanti adalah ya, ahlu lebida, orang-orang yang mengadakan perkara baru dalam agama. Ini semua ancaman-ancaman bagi mereka. Jelas ya, berbahaya. Kemudian kata beliau, wa ukhbirna dan telah dikabarkan kepada kita semua kata Ibnu bahwa perkara baru, perkara-perkara yang dia ada-adakan adalah dari kesesatan. Ya. Tapi ingat, perkara-perkara baru di sini yang dimaksudkan adalah perkara yang terkait dengan agah, agama. Ya, Jangan dengarkan orang, ada orang yang mengucapkan apa, jangan belajar di sana itu. Di sana itu sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah. Ya, kau yang bid'ah kata, kata, dia. Ya. ya. kepala semujung kaki bid'ah. Ya, sedikit-sedikit bid'ah. Ya, sampai kata mereka kalau begitu jangan pakai motor. Jangan pakai mikrofon ketika dakwah. Itu bid'ah. Ini ibaratnya orang yang apa ya? ingin teriak-teriak tapi tidak tahu maks yang dia ucapkan itu apa dia tidak paham maksud bidah itu apa bidah dari sisi bahasa artinya perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya paham itu dari sisi bahasa dalam Alquran ada penggunaannya jadi kita bidah semua ada yang di sini bidah dari sisi bahasa bahasa dalam Alquran kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang ucapan Nabi Sallam kata Allah ma kuntu minar rusuli kata Allah ucapan Nabi Muhammad saya adalah bukan bid'ah dari para rasul apa maksudnya jadi saya bukan rasul yang baru bukan rasul yang baru ada sebelum saya tidak ada ada rasul sebelum saya Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa ya kan itu mana bid'ah? Penggunaannya dalam kalimat. Saya bukan bid'ah dari para Rasul. Bid'ah dari sisi apa? Penggunaannya bahas? bahasa. Jadi bid'ah itu adalah perkara baru yang tidak ada contohnya. Jadi langit, bumi, semua kita bid'ah. Perkara muhdath diadakan yang dulu tidak ada contoh sebelumnya. Difahami? Jadi mereka katakan Mik mikrofonnya bid'ah. Tapi secara bahasa, yang dilarang dalam syariat, Bid'ah dari sisi syarak pengertian syara' syariat, ya, disebutkan oleh para ulama tentang pengertiannya. Bid'ah yang dimaksudkan yang dalam hadits kata Nabi Sallam wa kul Nabi menjelaskan bahwa semua perkara bid'ah yang diadakan kesesatan. Dan tambahan riwayat yang lain yungtola lan terfinar kesesatan tempatnya dalam neraka sampai Nabi mengancam la an Allahu Allah malaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah, orang yang mengada-adakan dalam perkara baru dalam agama. Apalagi orangnya. Ini yang melindungi dilaknat oleh Allah. Jelas ya? Ya. Adapun perkara dunia lain, perkara dunia kata Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Silahkan kalian mau buat pesawat terbang, mau buat ini silahkan itu ucapan Nabi ketika sahabat mengawinkan kurma dengan kurma. Ya, di, dikawinkan kurma supaya berbuah cepat. Ditanya boleh ya silahkan. Antum alamu di duniakum. Perkara dunia silahkan kalian ya, membuat-buat, silahkan. Antum yang lebih tahu, kalian lebih tahu. Itu perkara dunia. Ah, tapi kalau perkara akhirat tidak boleh. Tidak boleh ya, membuat-buat perkara baru. Ya, kata Ibn Qudamah rahimahullah telah dikabarkan kepada kita semua bahwa itu adalah kesesatan. Ya. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran, perhatikan. Ini ilmu yang dalam. Ya. Dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Bani Israel. Innal ladhina takhudul ijalah Saya ghadabum mir rabbihim fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin kata Allah orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan Ini siapa ini? Bani Israil tentunya ya. Kata Allah Saya ghadabum mir rabbihim wa fil hayatid dunya mereka akan mendapatkan kehinaan dari Allah dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka Kata para ulama Hasan al-Basri Ibnu Kathir rahimahullah Ayat ini bukan cuma berlaku untuk Bani Israel Ayat ini mencakup orang-orang yang membuat bid'ah Akan mendapatkan kehinaan Dan mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Padahal ini ayat turun untuk Bani Israel Kata mereka, lihat ujung ayatnya Di penghujung ayatnya kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa najzil muftarin Demikianlah kata Allah Kami balas orang-orang yang membuat kedustaan dalam agama. Ya kan? Orang yang membuat bid'ah. Ya? Itu mereka membuat kedustaan dalam agama. Mereka katakan ini dari syariat, ini dari agama. Bukan dari agama. Makanya masuk di dalamnya. Diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kata beliau, Faqalan nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Qudamah mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda "Alaikum bi sunnati wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku wasunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di" dan sunnahnya al khulafa' empat khulafa' ar rasyidin yang mendapatkan petunjuk mahdiyyin yang datang petunjuk setelah ya Allahu alaihi bin nawajid gigi dengan gigi geraham kalian wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa iyyakum wa muhdatsat hati-hati kalian dari perkara-perkara baru ya beliau bawakan hadis kata nabi sallallahu alaihi wasallam wajib ala alaikum wajib atas kalian ya bisunnati berpegang teguh dengan sunnahku sunnah di sini sunnah yang bermakna umum jadi penggunaan kata sunnah itu dalam syariat itu banyak penggunaannya. Secara umum terbagi dua. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Ini perhatikan baik-baik. Ya, Sunnah bermana khusus itu ya yang kita fahami. Sunnah bermakna istihbab. Sunnah mantub. Ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, tinggalkan apa? Tidak berdosa. Ini sunnah? Iya sunnah. Tapi sunnah bermana khusus. Itu sunnah dari sisi istilah usul fikih, ahli usul fikih dan istilah fikih para fokoha Itu sunnah dari sisi iya, pengertian mereka. Sunnah dari sisi ulama ahli hadith lain lagi. Sunnah itu adalah yang disandalkan kepada Nabi SAW dari ucapan maupun perbuatan. Itu sunnah dari sisi ahli mustalah. Jelas ya? Iya. Tapi kalau sunnah yang kita kenal, ya apa hukumnya ini ya sunnah? Apa hukumnya Senin Kamis? puasa Senin kami sunnah. Itu sunnah bermakna yang berada di bawah wajib. Kalau ditinggalkan tidak berdosa, tapi kalau dilakukan dapat pahala. Jelas, ini sunnah bermakna khusus. Ada sunnah dalam syariat penggunaannya dia umum. Nah, sama di sini. Ya. Sunnah bermakna semua apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, berupa amalan, berupa Keyakinan, akidah ya, Itu semua sunnah Nabi SAW Bermakna syariatnya Faham? Saya contohkan penggunaan lainnya Selain hadit ini Ketika tiga orang datang kepada Aisyah Bertanya kepada Aisyah Tentang ibadah Nabi di rumah Aisyah bercerita Nabi beribadah seperti ini dan seperti itu Maka tiga orang ini yang pertama mengatakan Kalau begitu saya tidak akan tidur Saya sholat malam terus yang satunya datang mengatakan kalau begitu saya tidak mau berbuka, ingin puasa terus. Ya. Yang satunya mengatakan kalau begitu saya tidak mau menikah. Saya mau beribadah fokus. Dilaporkan ucapan ketiga orang ini ya, oleh Aisyah kepada Nabi SAW. Maka Nabi memanggil mereka dan mengatakan ini akhsyakum muttaqakum Saya orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada kalian. Saya juga saya berpuasa tapi saya berbuka juga. Saya salat malam, saya juga tidur. Saya juga menikah. Kemudian kata Nabi, "Faman raghiba an minni." Berarti kan penggunaannya. Kata Nabi, "Siapa yang membenci sunnahku?" Eh ya, makan bukan dari golonganku. Itu bermakna apa? Syari syariat. Nikah syariat. Eh. Jadi siapa yang benci syariatku bukan dari golonganku. Dia kan tidak mau menikah, itu syariat, nikah itu syariat. Ibadah. Jelas ya? Baik, ini penggunaan sunnah. Jadi sunnah semua apa yang datang dari Nabi sallallahu sunnahnya Nabi. Nah, makanya jangan antum heran antum dapatkan buku akidah para ulama ya. Eh, ketika menulis buku akidah, kadang mereka namakan buku akidah tersebut dengan kata sunnah. Ya. Seperti usul sunnah Imam Ahmad. Ya. ya. Ada syarhu sunnah al-muzani madhab syafi'i. Sunnah bermakna ini. Semua. Ya. Penjelasan tentang syariat. Dan syariat itu semua apa yang datang dari Nabi. Dari perkara akidah. Apa yang Nabi ajarkan pada para sahabat itulah syariat. Dan yang Nabi ajarkan kepada para sahabat bukan ibadah saja. Bukan haji, sholat, puasa, zakat. Bukan itu saja. Nabi ajarkan akidah Bahkan ini yang paling pertama Nabi ajarkan kepada para sahabat Bagaimana akidah mereka kuat Antum ya. melihat ketika para sahabat ya, Menguasai timur dan baratnya bumi Allah wariskan kepada mereka Mereka kuasai seluruh ya, Menyebarkan Islam di, di seluruh dunia Apa dengan kekuatan mereka? Dengan iman dan tauhid mereka ya. Jelas ya Itu yang dikuatkan Pondasinya Baik. Kemudian kata Nabi SAW Alaihi iya, Wasallam, dan sunnahnya khulafa rasyidin Ini perhatikan juga sunnahnya khulafa rasyidin Bukan berarti semua perbuatan khulafa rasyidin itu apa? Benar. Paham? Perlu diketahui ini. Bukan berarti semua perbuatan al khulafa roshidin benar. Ini mereka sahabat. Perbuatan mereka, ucapan mereka bukan wahyu. Paham? ini penting untuk atom meyakini ini perhatikan tapi nabi kandengkan di sini kalian berpegang teguh dengan sunnah dan sunnahnya khulafa kenapa karena al khulafa ar rasyidin khususnya al khulafa sahabat-sahabat ya khususnya al khulafa ini ya selain sahabat yang lain Abu Bakar Umar Usman, dan Ali ini adalah sahabat yang paling kuat berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan mereka adalah empat sahabat yang paling afdol dari sahabat yang lain. Jelas ya? al khulafa ar ini empat orang. Ya. Tetapi bukan berarti mereka selalu benar. Ya. Kadang, -kadang ada kekeliruan. Sebagaimana sahabat yang lain? Uthman bin Affan r.a. pernah salat di Mina empat rakaat ketika haji. Tidak pernah dari Nabi SAW salat ketika beliau haji ya di Mina empat rakaat. Selalu dua rakaat. Nabi ketika berhaji, semua salatnya itu dijamak, kosor. Utsman salat empat rakaat ketika beliau jadi khalifah. Ketika haji. Di belakang salat beliau ada Abdul bin Mas'ud mengingkarinya. Ini keliru beliau ini. Tapi Abdul bin Mas'ud ikut empat rakaat. Setelah salat ditegur Abdul bin Mas'ud, "Kenapa kamu tegur tadi kemudian kau ikut juga?" Maksudnya kenapa kamu tidak selesai dua rakaat? Apa kata beliau radhiyallahu taala? Ya hadza ya hadza al khilafu syarru al khilafu syarru. Wahai kamu, perselisihan itu jelek perselisihan itu jelek ya karena makmum imamnya empat rakaat makmum juga ikut ya, masa makmum dua rakaat imamnya empat rakaat jelas ya ini menunjukkan bahwa ya, kadang mereka keliru tetapi di sini nabi menggandengkan bahwa Iya mereka adalah sahabat yang berpegang teguh dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam kemudian nabi di sini mempermisalkan gigit ya dengan gigi geraham Allah itu gigit ya Allah bahasa Arab artinya gigit dalam Al-Qur'an yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila dalam Al-Qur'an ketika orang zalim menggigit ya Allah Allah menggigit jari tangannya kedua tangannya menyesal Nah, di sini samping mengatakan gigitlah dengan gigi geraham. Kenapa di, Nabi perintahkan di sini memakai kinaya, kalimat kiasan, kalimat ungkapan dengan gigi geraham. Ya. Karena gigi geraham itu adalah gigi yang paling kuat dalam menggigit. Maksudnya Nabi pegang kuat-kuat, jangan pernah lepaskan sunnah itu. Syariatnya Nabi SAW. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Ya taraktukum ala syai'ain masaktum bihima tadil tadillu ba'dahu abada. Saya tinggalkan kalian di atas dua perkara. Kalau kalian pegang dua perkara ini, kalian tidak akan pernah tersat selama-lamanya. Kitab Allah sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Nah, ini maksudnya, abdu alaih bin gigi dan gigi geraham, maksudnya, jangan lepaskan. Karena kalau gigi depan, ini kan kalau ditarik, ya. yang kita gigit itu lepas, atau gigi kita yang lepas, kan begitu. Iya kan? Tapi kalau gigi geraham, betul kuat. Iya. Jadi Nabi di sini ya, memakai kalimat ya gigilah dan geram dan hati-hati kalian iya hati-hati kalian wamuhdasat wa dari perkara-perkara baru perlu diketahui ibnu Rahimahullah taala kenapa menyebutkan perkara ini setelah menyebutkan tentang kaidah menyikapi sifat-sifat Allah subhanahu wa taala karena iya bertanya bagaimananya menentukan batasan sifat itu menyerupakan Allah dengan makhluk ya dari dengan sifat-sifatnya ini merupakan perbuatan bid'ah yang tidak pernah ada dari kalangan sahabat ya tidak pernah ada contoh dari nabi dan para sahabatnya makanya disebutkan tentang perkara bid'ah kemudian ya beliau bawakan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat disebutkan kakinya itu cacat, ya. Betisnya kecil sebelah. Ya, kecil sebelah. Yang tulangnya tidak normal. Nah, diketawai oleh sebagian orang di zaman Nabi. Kata Nabi jangan kalian tertawakan. Betisnya Abdullah bin Mas'ud. Demi Allah ketika dinaikkan di timbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Betisnya saja. Belum yang lainnya. Ya, itu pun masih sebelah. Ya. Baik. kali ini sahabat dikala dari sahabat dari alim ulamanya sahabat, dari sahabat yang berilmu. Sahabat itu perlu diketahui sahabat itu berjenjang-jenjang juga ilmunya. Ya, berjenjang-jenjang keutamaan-keutamaannya. Nah ini diantara sahabat yang dikenal dengan ulama'nya sahabat. Orang yang banyak bersama Nabi SAW yang meriwayatkan hadith juga. ya Termasuk fakihnya sahabat. Abdullah bin Mas'ud RA. Bahkan beliau dijuluki bantalnya Nabi. Kadang beliau sebutkan juga dengan sendalnya Nabi. Ya, eh, kenapa? Kalau dikatakan bantalnya Nabi maksudnya menemani Nabi ketika tidak safar. Kalau dikatakan sendalnya Nabi berarti menemani Nabi ketika sah safar. Karena sendal itu identik dengan pergi. Bantal ya istirahat. Makanya kata beliau tidak ada ayat yang turun. Satu pun ayat tidak ada yang turun kecuali saya tahu. Kepada siapa dia turun, di mana dia turun, dan apa maknanya. Kata beliau. Kenapa? Karena setiap turun beliau pelajari kepada Nabi SAW. Wa wasallam. Beliau mengatakan ittabi'u wala ikutilah ya tinggal ini kewajiban kita ikutilah dan jangan kalian mengada-adakan faqadukufitum kalian telah dicukupkan kalian telah dicukupkan kalian telah disempurnakan untuk kalian agama itu hari ini telah kusempurnakan kata Allah untuk kalian agama kalian jadi kewajiban kita cuma satu ikutilah ini sama dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum rabbikum wa la min duni awliya. tadhakkarun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikutilah apa yang kami turunkan kata Allah. Ya. Apa yang kami turunkan itu? Al-Quran dan Hadis. Ikuti itu. Jangan, jangan kalian mengikuti selainnya. Qalilam tadhakkarun. Hanya sedikit orang-orang yang mau mengingat. Jadi sini Abdullah bin masuk memerintahkan kita ittabi, ikuti. Ah, di antara yang wajib kita ikuti cara menyikapi beriman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat cara menyikapinya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Imani dan jangan bertanya. Ya, kasih jelas ya. Ah, kan ini ini dari kecerdasan dari fikih Ibnu Kudama Setelah beliau bawakan ucapan Abdullah bin Mas'ud Beliau bawakan ucapan Umar bin Abdul Aziz Perhatikan ucapan Umar bin Abdul Aziz Sangat indah ucapannya Yang tidak berlebihan kalau kita katakan Perlu ditulis dengan tinta emas Ucapan Umar bin Abdul Aziz ini Umar bin Abdul Aziz adalah seorang tabi'in Yang diangkat sebagai pimpinan negara pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz terkenal Ya Radiyallahu anhu di sini Ibnu Qudamah mengatakan kepada tabi'in radhiyallahu anhu, bolehkah mengatakan kepada ulama selain sahabat radhiyallahu anhu jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Misalnya kita katakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu boleh. Hanya sudah menjadi syiar, sudah menjadi kebiasaan bahwa at-taradhi ya, at-taradhi yaitu radhiyallahu anhu untuk sah sahabat. Adapun selain sahabat dari ulama ya, boleh. Jelas ya? Taib. Umar bin Abdul Aziz mengatakan ucapan yang maknanya kata Ibnu Qudamah ucapan Umar bin Al Aziz kif berhentilah di mana kaum itu berhenti paham siapa kaum di sini sahabat ya berhentilah di mana mereka berhenti itu para sahabat Fa innahum an ilmin waqafu. karena dengan ilmu mereka berhenti. Maksudnya apa? Mereka berhenti dengan ilmu. Ya, mereka tidak ya bertanya karena dengan ilmu. Allah berfirman: ilm. Jangan kalian bertanya. Jangan kalian ya bicara apa yang kalian tidak ilmu padanya. Inna sama wal basar wal fuad kan Sungguh pendengaran dan penglihatan mata hati itu akan ditanya wabibasorina fidin kafu dan dengan pandangan yang tajam mereka diam jelas ya ini para sahabat jadi diamnya mereka itu ilmu bukan karena mereka tidak tahu bukan karena mereka ya, jahil dengan itu bukan karena mereka jahil bukan karena kejahilan tapi karena ilmu jelas ya kalau ingin ya apa ingin tahu semangat ingin tahu itu mereka paling semangat makanya kata beliau rahimahullah taala kanu akwa. dan untuk membuka itu semua maksudnya menjelaskan makna makna dalam syariat Lafat per lafadz ya apa maknanya itu mereka lebih mampu daripada kita itu para sahabat paham wabil fadli fiha ahro. dan masalah masalah tentang keutamaan-keutamaan, yang mana yang lebih afdal, yang mana yang lebih bagus dilakukan, itu mereka lebih semangat daripada kita. Paham ya? Ya. Fala in kultum hanatsa ba'dahum, illa man khalafa hadiyhum. Man khalafa hadiyhum. Kata Ibnu Qudamah, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau kalian katakan satu ucapan yang tidak ada pada mereka Maksudnya orang yang datang setelahnya ucapkan satu ucapan dalam syariat yang tidak ada pada mereka. Maksudnya penambahan. Kalau kalian tambah perkara-perkara yang tidak ada pada mereka dalam masalah agama, fama ahdatsahu illa man khalaf Tidaklah yang menambah itu pasti merupakan hal yang menyelisihi petunjuk sahabat. Betul tidak? Hah? Sekarang ada tidak amalan soleh yang tidak dilakukan oleh para sahabat yang kita amalkan. Ada tidak? Ada tidak amalan yang kita amalkan sahabat tidak amalkan? Pasti tidak ada. Makanya kalau ada yang menambah dari para sahabat, pasti itu tidak disyariatkan. Apa? Isra Miraj. Apa? Maulid. Kan lucu kalian rayakan, kalian anggap itu syariat, sahabat tidak lakukan. Ini yang lebih pintar siapa sih? Kalian atau sahabat yang lebih cemburu, yang lebih semangat dalam syariat sahabat atau kalian pasti sahabat. Tapi sahabat tidak lakukan, ya yeah. kan? Sahabat tidak lakukan. Makanya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa tidaklah bid'ah itu muncul pasti sunnah. Bah. Tidaklah satu bid'ah muncul pasti sunnah. Bah. Tertinggal di situ, hilang di situ. Bid'ah maulid muncul, ada sunnah yang tertinggal, sunnah yang tidak ada itu itulah sunnahnya. Ya kan? Apalagi peristiwa-peristiwa besar seperti itu. Masya Allah. Kita cuma kabar yang kita dengar. Sahabat langsung diceritakan oleh Nabi. Nabi dalam hadith ketika selesai peristiwa Mi'raj dalam satu malam. Isra dan Mi'raj diperjalankan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa naik ke Sidotul Muntaha. Indah Jannatul Ma'wa. Disitulah surga. Satu malam saja. Besoknya langsung diceritakan kepada para sahabat diimani oleh sahabat. Ada mereka yang merayakan itu. Umar bin Aziz sudah sebutkan, kalau masalah semangat, kalau masalah yang paling afdol mereka duluan. Iya kan? wasafu Dan para sahabat itu sudah mensifatkan, sudah memberikan pelajaran kepada kita, pengajaran kepada kita, apa yang sudah menutupi semuanya. Watakallah memin dan mereka sudah berbicara dengan perkara yang sudah mencukupi. Nabi butuh tambahan nih kawan. butuh tambahan. Ya. Makanya sahabat kalau melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya di zaman wahyu, imma turun wahyu dari Allah menanggurnya atau nabi yang menanggurnya atau sahabat yang lain menanggurnya. Maka ketika ada perbuatan sahabat tidak ada yang menegurnya. Ibnu Taimiyyah mengatakan itu hujah. Paham maksudnya? Hujah itu. Kenapa? Hah? Kalau salah pasti ada yang tegur, sahabat. Kalau tidak ada yang tegur berarti sepah? Pakat. Kan begitu. Kita mau apa? Kita katakan sahabat terjatuh dalam bid'ah. Hati-hati. Ibnu Taimiyyah menunggu kesepakatan bahwa tidak ada sahabat satupun sahabat yang terjatuh dalam bidah. Tidak ada. Tidak boleh kita katakan Sama terjatuh dalam bidah. Oleh karena itu, perhatikan. Adhan kedua Utsman di hari Jumat. Ini pertama kali kenapa muncul adhan dua kali di hari Jumat. Paham ya? Di zaman Nabi tidak ada. Satu kali saja adhan Jumat. Di zaman Abu Bakar satu kali saja. Di zaman Umar satu kali. Di zaman Utsman bin Affan beliau jadi khalifah. Ketika adhan Jumat sekali. Beliau lihat di pasar orang masih jual beli. Dia perintahkan satu orang lagi untuk adzan lagi ke, untuk kedua kalinya agar mereka dengar. Dari situ orang ikuti oh adzan dua kali berarti. Katib taala ta adzan Utsman masyru disyariatkan. Tidak boleh kita mengingkari ada masjid yang adzan dua kali kita ingkari. Kamu ini bid'ah. Tidak boleh. Silahkan. Jelas ya? Karena itu ijtihad dari Utsman bin Affan. Kenapa? Karena kata Ibn Temiyah, di zaman Utsman masih hidup sahabat yang lain. Ada dari mereka satu huruf dari mulutnya menginggar Utsman? Tidak ada. Berarti apa? Syariat. Sebenarnya khulafa. Paham? Tapi kalau dia memilih satu kali saja adzan karena di zaman Nabi cuma sekali, itu lebih baik baginya, baik bagi dia. Dan itu yang benar. Itu yang afdal dia lakukan. Khailu hadi hadis Nabi Nabi Muhammad SAW sebaik-baik petunjuk petunjuk dengan Nabi. Karena memang Utsman berijtihad di situ, ia berpendapat di situ dua kali. Karena ada yang belum dengar dua kali adzan. Itulah muncul awalnya apa? Adzan dua kali di hari Jumat. Jadi mau adzan dua kali ya? ya kita tidak ingkari, kita tidak mengingkarinya. Jelas ya? Baik Kemudian Ya, intinya saya hanya menjelaskan bahwa jangan berpemahaman apalagi sampai meyakini sahabat itu membuat perkara baru atau terjatuh ke dalam bidah. Tidak ya. Dan mereka, subhanallah, perhatikan mereka kalau salah dalam ijtihadnya, salah, salah dalam pendapat pribadinya, kalau salah dapat pahala satu. Tidak dosa. Kalau benar dapat pahala du. dua. Ah, kita kalau salah dapat dosa. Kalau benar dapat pahala. Kalau salah berdosa. Yeah. Jelas ya? Kalau keliru. Ya, yeah, kalau uh, menambah perkara-perkara baru berdosa. Kalau sahabat tidak. Tapi kalau melakukan kelas kesalahan dan uh, tidak disengajai itu tidak dianggap dosa ya. Tidak dianggap dosa. Tapi kalau menambah perkara-perkara baru salah, ya. Yeah. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, "Fama fauquhum muhassirun." Tidak ada yang melampaui. Perhatikan ucapannya. Tidak ada yang melampaui sahabat. Maksudnya siapa yang berusaha mengalahkan amalan sahabat. Melampaui mereka. Maka pasti muhasirun itu membuat dirinya capek. Membuat dirinya capek. Eh, merugikan dirinya sendiri. Dan kalau ada yang ingin kurang dari sahabat. apa maksudnya ini? Kalau kalau ada mau yang yang mau berusaha mengalahkan sahabat maka kata Umar bin pasti hanya membuat capek dirinya tapi kalau ada orang yang mau mengurangi dalam artian tidak sampai ke amalannya sahabat mengurangi di ya maka mukassir dianggap kurang sebagian kaum ada yang kurang yaitu meremehkan sunnah meremehkan syariat ya mereka pun tersesat. Watajawazu watajawaza watajawazahum fagolau. Sebagian kaum lagi ekstrim ingin mengalahkan sahabat terjatuh ke dalam sikap gulu ekstrim. Ya, makanya perhatikan di sini kata Ibnu Qayyim tidaklah syaitan itu ya tidaklah seorang hamba ketika melakukan satu ibadah maka, pasti setan di situ ada dua senjatanya. Kalau dia tidak menyesatkan hamba itu dari sisi sikap, gulu ekstrim melebihkan, maka yang kedua menyepelekan. Pasti itu ambil coba contoh. Saya contohkan zikir, ya zikir, ada orang berzikir, kurang dia tidak mau berzikir sama sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ya kurang. Ada juga berzikir tapi lebih sampai la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, sampai geleng-geleng sampai joget-joget sampai dikira gila. Karena memang ada hadis mereka buat, "Uzkurullaha hatta yuqala innaka majnun." Berzikirlah kepada Allah sampai kamu dikatakan gila, ya memang seperti orang gila. Ini berarti apa, X? Streaming Ya. Jelas ya? Saya contohkan, nanti akan kita bahas. Tapi tidak apa-apa, saya sebutkan supaya kita paham. Dalam masalah iman. Dalam masalah iman, dua kutub di sini. Ada kutub ekstrim, ada kutub yang menyepelekan. Ya. Iman. Iman itu ucapan keyakinan dalam hati dan amal yang tubuh. Iman bertambah dan berkurang. Paham? Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan berkurang dengan maksiat. Semakin taat dia kepada Allah, semakin dia tambah ketaatannya, bertambah besar imannya. Dia maksiat, dia dosa, dia berkurang keimanannya. Tetapi apa? Di sisi ahli sunnah, mukmin yang bermaksiat kita katakan dia tetap mukmin tetapi naqisul iman, kurang imannya. Ada bermaksiat. Ah, perhatikan, dua kutub. Ada yang ekstrim Orang ekstrim dalam masalah iman siapa? Orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Mereka mukmin bermaksiat, imannya keluar semua. Keluar semua imannya. Karena mereka menganggap iman satu bagian. Kutlah wahida. Keluar sebagian dengan maksiat harus keluar semua. Kalau keluar semua apa artinya? Iman pergi semua apa artinya? Kafir. Khawar dan Mu'tazila. Ada lagi yang seberang dengan mereka. Murjia. Mereka katakan iman maksiat. ya Orang yang beriman maksiat Imannya tetap, tidak ada yang keluar. Tetap. Jadi di sisi orang murjiah sama saja orang sholat puasa, zakat, haji, amal ketaatan dengan orang yang tidak melakukan itu sama saja. Imannya sempurna tetap. Ini bahaya yang seperti ini. Faham? Orang akan terjatuh dalam dosa, yang penting kan dalam hati sudah selesai. Mau mencuri mau apa, yang penting iman, sempurna imannya. Jadi Abu Bakar dengan kita sama saja imannya kita, sempurna imannya. Ini apa? menyepelekan. hari terlalu berlebihan. Paham? Intinya mereka ternyata sama. Menganggap iman tidak bisa bertambah dan berkurang. Hanya satu bagian saja. Orang murjiah, ini iman. ya Keluar dengan maksiat tidak ada yang keluar. Tetap. Jadi sempurna tetap. Jadi pelaku maksiat imannya tetap sempurna. Kalau murjiah, ya terlalu ekstrim. Keluar sebagian harus ikut semua. Artinya kalau iman keluar semua artinya kah? Kafir. Habis. Makanya pelaku dosa mereka kafirkan. Makanya peledakan, pengeboman, karena kafir semua itu. Jelas? Ahli sunnah perhatikan di pertengahannya. Kata mereka iman itu bertambah dan berkurang. Ini iman seorang mukmin kalau dia bermaksiat keluar sebagiannya, tetap tinggal tidak kafir. Tapi tetap bahwa maksiat dan dosa membahayakan iman. Tetap tidak sebagaimana orang-orang murjiah yang mengatakan dosa dan maksiat tidak membahayakan I? iman. Coba perhatikan. Ini dalam masalah iman saja. Tetap setan itu ada. Kalau bukan terlalu berlebihan, ya, maka nah ya, berkurang-kurangan, bergampangan, bermudah-mudahan. Nah, ini kata Ibnu Qudamah taala, perhatikan. Ya. Kata beliau, kalau mau melampaui sahabat membuat rugi diri sendiri capek kalau di berarti kita kurang. Nah. Tapi kata beliau wa innahum fima la'ala hudam mustaqim. Tapi ingat, para sahabat itu adalah antara ini dan itu. Itulah siratal mustaqim. Nah, makanya dalam Al-Qur'an kata Allah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian wahai umat Islam umat yang di pertengahan antara sikap ekstrim dan bergampangan. Ibadah juga begitu, Ikhwan. Ibadah juga begitu. Kita beribadah yang pertengahan saja. Jangan terlalu Iya. Kita tidak bisa mengalahkan agama. Inna Agama ini mudah. Tidak ada yang mau memaksakan dirinya mengalahkan agama. Pasti dia yang kalah. Ya kan? Ya. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan juga tidak, eh, jangan juga terlalu bergampangan, bermudah-mudahan. Ya. jelas ya di pertengahan. Tapi kemudian kata beliau, rahimahullah taala, wakala imam Abu Amr al Auzai. Tapi beliau bawakan ucapan Abu Amr al Auzai. Namanya Abdurrahman ibnu Amr, kunyahnya Abu Amr. Abdurrahman ibnu Amr al Auzai. Ya. Ucapannya sangat indah sekali. Kata beliau rahimahullah ta'ala alaika bi athari salaf. Wa in rafadhakan nasu. Wa iyaka wa aro arrijali. Wa in zakhrafu laka bilkul. Pendek. Ya. Perhatikan ucapannya. Wajib atas engkau berpegang teguh dengan atharnya salaf. Ya, petunjuknya salaf. Salaf itu orang-orang terdahulu. Nabi dan para sahabatnya. Jadi ucapan salaf ikhwan, kata salaf sudah ada dari dulu ya. Bukan, iya sebagian orang mengatakan salaf itu baru. Iya. Bukan, tapi salaf, kata salaf itu sendiri sudah ada penggunaannya dari Nabi SAW. Jadi kalau dikatakan salaf, mereka lah salaf. Pendahulu kita. Kata Umar bin Abdul Aziz, wajib kalian berpegang teguh dengan eh, asarnya salaf. Petunjuknya para salaf. Wa in rafadukan nas, walaupun manusia meninggalkanmu, menolakmu. Insya Allah. Ya. Walaupun engkau sendiri. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan apa? La <tipu> salikin Jangan kalian bersedih hati karena sedikitnya orang yang mengikuti jalan kebenaran dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh jalan kebatilan. Ya. Jadi walaupun orang menolak, menjauhi selama kita jelas kebenaran, ya. Tidak usah bersedih. Wa iya Hati arrijal, hati-hati kamu dari pendapat-pendapat orang. Selain para salaf, ya selain yang dari petunjuk para salaf. Wa in laka bil walaupun ucapan itu dihiasi untukmu dengan, ya, ucapan-ucapan yang menghiasinya. Dikatakan ini sunnah, dikatakan ini petunjuk, ya, dikatakan ini warisan nenek moyang, apalah, ya apapun tidak merubah hakikatnya walaupun bahasanya diganti. Riba tetap riba walaupun dinamakan dengan bunga, bagi untung, bagi hasil. Riba-riba. Miras tetap khamar-khamar dinamakan minuman penambah semangat. Nah, dinamakan minuman penghibur apa semuanya tetap khamar. Jelas? Nama tidak merubah apa? Hakikatnya. Batil-batil dinamakan dengan ini petunjuk ini warisan ini jelas ya Taip. jadi walaupun dihiasi itu dan ini jalannya syaitan dalam Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala nabiin adu eh yuhi ila ba'd gururu kata Allah demikianlah kami menjadikan untuk semua para nabi itu ada musuhnya syaitin al-insi wal jin kata Allah seton dari kalangan jin dan manusia jadi orang-orang yang menghalangi dakwah sunnah itu syaitan dari kalangan manusia. Jelas? Ini musuh para rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka saling mewahyukan, saling membisikkan kalimat-kalimat, bantu membantu, zukhrufal koli ghurura." Mereka hiasi ucapan itu dengan ucapan-ucapan yang menipu. Ucapan-ucapan? Iya, yang menipu. Jelas ya? Jadi semuanya ucapan Ibn Mas'ud, ucapan Umar bin Aziz, ucapan al auzai semuanya menunjukkan abad Wajibnya kita berpegang teguh, ya, petunjuk yang para salaf. Baik, cukup dulu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sudah azan ya. Beliau membawakan masih beberapa ucapan para salaf di sini. Baik. ta'ala alam bisawab.

Huh? Huh? Hello Bagaimana hukum salat kita ketika ada salah pengucapan di surah Al-Fatihah? Sedangkan ia adalah rukun salat. Ya, pertama kalau uh, imamnya yang mengucapkannya salah pengucapannya dan kesalahan ini merubah maknanya, maka ini kata ulama tidak sah salat di belakangnya. Kalau kesalahannya itu besar dan merubah makna suratul Fatihah. berarti kalau kita juga yang baca seperti itu misalnya kesalahannya yang memang disengaja dalam artian tidak mempelajari hukum-hukum Al-Qur'an, tajwid, makhraj dan seterusnya, maka ini eh, bisa membatalkan sholat Ya, membatalkan sholat Tapi kalau misalnya kesalahannya itu, kesalahan yang Lumrah yang dalam artian biasa Ya tidak uh, Merubah makna Ini tidak mempengaruhi sholat Maksudnya tidak membatalkan sholatnya Karena lahan itu dalam uh, Hukum tajwid itu kan ada dua kan Lahan segir dan lahan kabir Lahan uh, kesalahan yang kecil Dan kesalahan yang besar ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan Yang memang sampai merubah makna dan Bahkan ada yang maknanya berbahaya kalau diterjemahkan kalau dia salah baca. Seperti misalnya bahkan dalam azan juga ada ya dalam pengucapan uh, syahadat syahdu Allah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu banyak kesalahan-kesalahan uh, dalam mengucapkan ketika azan muadzin ya. Itu ada yang menambah yang apa ada yang merubah maknanya. di dalam Al-Quran apa maksud dari kami. Padahal Allah yang berfirman. Itu ta'zim. Di nafsihi. al nafsi. al nafsahu. Yang eh, apa Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan dirinya. Muliakan dirinya. Jadi penggunaan kata kami itu pengagungan. Jelas ya? Sama misalnya juga dalam bahasa Indonesia sebenarnya kita ya, ya. kita mau kemana? Padahal satu orang, kenapa bukan tempat kita? Padahal satu orang ini kan bentuk menghargai kan lebih sopan, ya. tapi sebagian tempat bingung, sebagian daerah enggak paham enggak kalau kita. Kita itu kami semua, jelas ya. Ya, ya, seperti teman-teman dari Jawa dulu di Yaman. Kalau dengar kita orang Sulawesi berbicara Mereka pusing Apa mereka ngomong itu Teman-teman nah, yang Sulawesi juga Kalau ngomong ya ndak lihat-lihat Kalau dia hitop Teman-teman yang orang-orang Jawa Kadang pakai bahasa Sulawesi Sebenarnya bahasa Indonesia hanya logatnya ya, eh, Kita mau kemana? Jadi orang teman Maksudnya berarti dia pahami Saya dan kau Kita semua mau kemana? Maksudnya padahal dia tanya dia cuma dia kan begitu jadi beda tapi itu pengagungan ya bentuk pengagungan jadi bentuk-bentuk jamak dalam Al-Qur'an ya pakai nahnu nahnu seperti pada firmannya nahnu nazzalna dzikra inna kata Allah kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya mesti banyak ya lapor-lapor seperti itu itu pengagungan diri sendiri untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang mana lebih utama tetap jauh dari orang tua namun mudah untuk bermajelis atau kembali kepada orang tua namun susah bermajelis karena kurangnya kajian sunnah di tempat tinggal orang tua. Ini masalahnya masing-masing memiliki keadaan yang berbeda. Dalam artian mungkin kita katakan dia harus pulang, bisa juga kita katakan dia tetap ya belajar. Tergantung kondisi dan keadaan. Misalnya saya contohkan ya, ada anak misalnya mau mondok misalnya mau ikut uh, mau pergi belajar ke Yaman misalnya menuntut ilmu rihla ya tapi dia anak satu satunya misalnya orang tua sudah tua dia tulang punggung ya maka afdolnya bagi dia kepada orang tuanya betul menuntut ilmu itu wajib tapi itu lebih wajib dia dahulukan sebagaimana ketika sahabat ada minta izin kepada Nabi mau berjihad pernah dengar haditnya dia mau berjihad tapi kata Rasul kata Rasul kamu punya orang tua ada yang Rasulullah Kamu pulang Fafihima tujahid Berdiatlah pada orang tuamu Tapi sahabat yang lain diizinkan Kenapa? Karena kondisi berbeda Berbeda Keadaannya berbeda Dia ini mungkin Dia anak satu-satunya Dia enggak ada yang bantu orang tuanya Kalau dia pergi berdiat Kalau mati orang tuanya Siapa yang biayai? Siapa yang bantu? Enggak ada kan? Nah, Jelas? Kalau seperti ini ya Lihat keadaan Si penanya Lihat keadaannya Kalau orang tuanya Misalnya ada saudara-saudaranya ya ada misalnya yang hidupi orang tuanya ya ada yang bantu dia tidak terlalu eh, maka dia belajar dia belajar apa menuntut ilmu jelas ya dan kadang kita berpikir saya ini belajar pengangguran ya apa ndak kerja enggak menghasilkan bisa jadi kita belajar ya dengan sebab itu orang tua kita keluarga kita dapat rezeki karena kita yang belajar dalam hadis dua orang ya bersaudara ada yang kerja ada yang tidak ada kerjanya tapi yang tidak kerja ini pergi belajar saya sama nabi ambil hadis yang kerja saudaranya datang ke nabi mengeluh ya rasulullah ini saudara aku tidak ada kerjanya pengangguran saya yang capek kerja dia duduk saja di depan menjelismu kata nabi la Allah kuturzakubi kamu dapat rezeki karena dia kamu dapat rezeki dari Allah subhanahu wa sebabkan karena saudara yang belajar apalagi orang tua ya kan anak belajar Orang tua income kita kita dianggap misalnya tidak punya penghasilan ya bisa jadi kita belajar mereka dapat rezeki lancar rezekinya ya, karena kita yang belajar tapi bukan mau belajar, belajar dengan niat agar mereka dapat rezeki ya tidak ya ikhlas kepada Allah tapi itu menunjukkan kata para ulama menuntut ilmu adalah jalan jalan terbukanya rezeki jalan-jalan ya. Sebabnya membuka pintu-pintu rezeki. Jadi keadaannya lihat kalau misalnya orang tua memang butuh bantuan dan kita tidak ada yang lain kecuali kita maka itu yang lebih kita dahulukan membantu mereka membantu orang tua Allahu alam Bagaimana sikap kita apabila salah seorang orang tua? yang merupakan guru tarekat sufi. Sedang anak pribadi mengikuti manhaj salaf. Orang tua guru tarekat sufi. Kalau misalnya kita uh, apa bu, menganggap diri kita belum bisa menjawab syubhatnya, Belum bisa menganggap uh, menganggap belum mampu menjawab menjawab uh, pengkaburan pengkaburannya hujah hujannya jangan dilawan. Imam Adzhabi mengatakan asyubhatu As khattafah walakulubu dha'ifah. syubat itu menyambar-nyambar dan hati itu lemah. Maksudnya apa kalau kita sudah jelaskan dia malah justru dia, ya sebutkan alasan-alasannya hujah-hujahnya yang khawatir yang kita. Oh iya, jadi hanya betul juga dia ini. Ah. Ya, ini bahaya. Ketinggalkan saja tapi kalau kita ingin menjelaskan pada kebenaran, maka kita jelaskan dengan hujah-hujah dan dalil. Jelas ya? tapi lihat juga ketika menyampaikan dengan suara yang pelan, sopan, tidak lebih tinggi suaranya di depan orang tuanya, tidak membentaknya dan seterusnya. Kalau ingin menasehati ya, tapi kalau minimal untuk menyelamatkan diri sendiri ya untuk sementara ini saja dulu ya sudah amankan diri, amankan agama. Tidak usah diajak berdebat. Tapi kalau dalam rumah ya orang tua, orang tua tetap ya bantu jangan ah tarikat subi. Dia dibantu. Nak beli dulu gas. Hai, tak suruh kau sufi. Hah? Jangan, Ifwan. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, se bidah-bidahnya orang tua kita tidak sampai kafir. Nabi Ibrahim ayahnya kafir. Penyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an ayahnya, mendakwai ayahnya dengan bahasa yang paling mudah, bahasa yang paling sopan. Bahasa yang paling sopan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya wa'id qul abihi ya abati." Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu abad, Panggilan Bapak itu banyak Ya Abah Ya Abi Ya ya Abah Ada pakai hak Ya Abati Yang paling sopannya Abati Pakai tak Nabi Ibrahim panggil ayah Ya Abati Wahai ayahku Ini yang paling sopan Lima tak ayahku kenapa kamu menyembah Yang tidak melihat, tidak mendengar Dan tidak bisa memberikanmu apa-apa Coba dihujai ayahnya tapi dengan kalimat yang sopan. Karena kenapa dia tetap orang tua? Dia tetap orang tua. Apalagi kalau cuma bin ayah yang tidak sampai membuat pelakunya kafir. Allah alam. Jadi selamatkan dulu agama untuk diri kita sendiri. Kalau belum punya hujah untuk membantahnya. Tentang ritual baca-baca di saat masuk Ramadan. Menjelang hari raya yang masih dilakukan keluarga. Bagaimana cara memberi pemahaman kepada keluarga. Ini ada memang sebagian masyarakat kita ya. Menyambut Ramadan, bisa tahun baru ya. Dan dengan baca-baca potong ayam dan seterusnya. Ini tentunya perkara yang kita ingkari ya. Jelas kalau perkara seperti ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Uh, mencegah kemungkaran ini kan kemungkaran ini ya bid'ah ah. mencegahnya itu dengan uh, doa bid dengan langkah-langkah ya dalam khadid kata Nabi man kemungkaran biyadi siapa yang melihat kemungkaran cegahlah dengan tangannya ini tangannya tidak semua orang bisa ini cuma penguasa dan yang punya kedudukan seperti bapak dan rumah tangga bisa dengan tangan dia melihat kemungkaran pada anaknya bisa dia dengan tangannya dipukul cegah penguasa juga seperti itu. Jadi penguasa kalau dia lihat misalnya pelanggaran pelanggaran, dia cegah dengan kekuatan dan dengan ya harus rusak rusak. Itu penguasa. Kita tidak bisa. Ya kita tidak bisa dengan tangan. Jadi darah hakim sendiri. Pencuri lihat digebukinnya di ada. Pemalaman yang pabilisani tidak mampu dengan tangan dengan dakwah. Diberitahukan. Kadang juga dakwah tidak mampu ya kita beritahukan dengan dakwah kadang mungkin terjadi motorot pada diri kita fa'in ini yang paling terakhir mampu dengan lisan dengan hati minimal kita ingkar dalam hati misalnya keluarga melakukan itu eh, pertama kita lakukan dalam hati dulu ini kadar wajib ya eh, ingkar dalam hati bahwa ini tidak disyariatkan sekarang tinggal yang kedua bisa tidak kita dengan lisan ya lihat waktunya oh mungkin jangan ketiga lagi mereka betul-betul lakukan ritual itu. Jangan, Pak, tidak boleh ini. Ya, lagi khususnya berdoa, ya kita datang, Pak, tidak boleh ini. Ya, bahaya nanti dapat siku atau... ya. Mungkin waktu yang lain diingatkan Jelas ya Ada waktunya Keadaan-keadaannya Itu pun kalau mampu Tapi tentunya yang kedua juga dengan berdoa Ya mendoakan mereka karena hati di tangan Allah mungkin hari ini mereka tidak mau menerima Tidak bisa jawabannya selalu biru hmm. ya kan selalu itu kau baru kau baru eh hmm. ya. didoakan didoakan mungkin berubah besok mau menerima jelas ya sebagaimana Nabi saw tidak berhenti mendakwakan kepada keluarganya pamannya Abu Talib Ta ya, sampai meninggal pun ditalkin la ilaha illallah ini menunjukkan bahwa kita tidak sekali dua kali menasihati keluarga tidak tetapi terus ya kalau perlu sampai kita meninggal terus masih hati ya sampai ya, ada di antara kita yang meninggal sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya tentunya berdoa juga jelasnya berdoa karena dalam hadis Abu Darda radhiyallahu taala kalau kami muslim kata Nabi tidaklah seorang mendoakan saudaranya dalam keadaan gaib fi dhuhril gaib dalam keadaan saudaranya tidak tahu dia doakan malaikat mengatakan wala kami untuk misal itu ya kan apalagi kalau kita doakan keluarga berarti kalau kita doakan dia dapat hidayah Allah tampai hidayah untuk kita ya kan kita doakan ya Allah berikanlah hidayah, -hidayah. dan karena dia tidak tahu kita doakan ya Allah berikanlah hidayah, -hidayah. maka malaikat mengatakan kamu juga dapat hidayah seperti untuk misal itu hidayah dari hidayah kita butuh ya hidayah dari hidayah itu hidayah kepada istiqomah pada keistiqomahan. Jadi minimal didoakan. Ya, sambil dinasihati dan berusaha dinasihati. Cimudul ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semuanya kallahu bihamdik. Asyadu an la ilahi lantastagfirku wa atubi ilaik. Wa akhir da'wanan anilhamdillahi rabbil alamin.